Demi memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM komited memperkasa mutu rawatan dengan lebih baik. Hasrat itu direalisasikan dengan penubuhan dua institusi kesihatan baharu yang dapat dimanfaatkan pengguna bermula hujung tahun ini. Kini, rakyat bakal menikmati kemudahan serba moden dan berteknologi tinggi. Hospital Cyberjaya dan Pusat Jantung Hospital Serdang. Saya harap pengoperasian hospital ini di bawah Dr. Syamuddin akan menjadi satu pusat perkhidmatan kesihatan yang cemerlang, terutamanya bagi kawasan Cyberjaya dan juga kawasan-kawasan yang berhampir. Hospital Cyberjaya mula beroperasi pada hari inilah, 11/11 tahun 2022. Tapi walaubagaimanapun, usaha-usaha ke arah merealisasikan pengoperasian ini kita dah lakukan semenjak hampir 3 minggu yang lalu. Kita mula mengoperasikan sebanyak 6 perkhidmatan klinikal utama, iaitu emergency department, kecemasan, perubatan, pediatric, ONG, anesthesiology, bius dan juga surgery. Kita mempunyai 14 specialty sekarang ni, yang kita akan tawarkan sekarang 6 dulu. Alright, tapi pada masa akan datang kita akan gradually, hopefully by January kita dah boleh tawarkan ke semua 14 lah. Hospital ini mempunyai capacity sebanyak 288 katil. Okay. Kita juga mempunyai klinik pakar juga untuk menampung perkhidmatan kepakaran. Pesakit ni ialah kita tahulah, kita serve sebanyak lebih daripada 250,000 penduduk Sepang. Alright. Penduduk Sepang dan juga sekitarnya. Sepang, Dengkil, bukan saja Sepang, Dengkil dan juga menuju ke arah Puchong. So itu memang hasrat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bila kita mengoperasikan hospital ni, untuk kita sama-sama membantu hospital-hospital tersebut, termasuk juga dengan Hospital Putrajaya dan juga IKN. Tidak berakhir dengan kejayaan pembukaan Hospital Cyberjaya, kesihatan rakyat sentiasa menjadi keutamaan KKM. Dalam lakaran sejarah, KKM mencipta nama di persada rantau Asia Tenggara dengan penubuhan Pusat Jantung Hospital Serdang. Kita akan memulakan operasi memulai 12 Disember 2022 dan permulaan ini pada peringkat awal kita akan hanya menyediakan perkhidmatan klinik kardiologi, klinik kardiotrasik dengan klinik pediatrik kardiologi. Di hospital Serdang yang sedia ada, kita ada 4 makmal invasif. Satu makmal harganya lebih kurang RM10 juta. So, kita ada 4. Di pusat jantung baru, kita akan ada 6 lagi makmal invasif. So dekat hampir dengan kos RM60 juta lebih just untuk makmal invasif. Dan kita memang tak boleh selamatkan semua, bukan 100%. Tapi dengan rawatan yang awal, kita harap kita boleh, dalam kes kalau ada siapa-siapa kena serangan jantung, kita boleh bertindak dan selamatkan mungkin dalam 94% atau lebih, bergantung. Okay, dewan bedah hybrid ni merupakan satu konsep yang sudah wujud dalam 10-15 tahun. Dan dewan bedah ni kita gabungkan makmal invasif kardiologi, X-ray, dengan dewan bedah biasa. Sebenarnya jantung ni bukan murah, kosnya memang tinggi. So saya rasa ni salah satu. Contohnya kalau kita buat angiogram di private RM5,000, kalau kita buat stenting di private RM20,000, kalau stenting untuk satu stent ya, mengatakan kalau emergency RM30,000, kadar kerajaan untuk angiogram dalam RM80, dan untuk biasanya PCI kita katakan atau masukkan stent percutaneous intervention, kita punya akta fee kadarnya RM200. Tapi walaupun kita sebut RM200, kita bergantung juga. Kalau kecemasan, biasa memang kita akan buat yang terbaik dan sebagainya. Sakit yang tak mampu, kita tak pernah tolak sakit semata-mata berdasarkan dia mampu ke tidak. Kalau dia tak mampu, kita ada cara lain. Kita ada zakat, kita ada tabung bantuan perubatan dan sebagainya. Untuk kes kecemasan, kita akan gunakan dana yang sedia ada untuk selamatkan nyawa dulu. So kita punya filosofi ni, falsafah ialah patient comes first. Tidak pernah mengenal darjat, kekayaan mahupun status pesakit yang mendapatkan rawatan. Itulah
ia menjadi tonggak perjuangan KKM. Misinya hanya satu, nyawa rakyat yang menjadi taruhan harus diselamatkan kerana setiap insan adalah jiwa bagi KKM. Dan kita harap dengan adanya pusat rawatan ini, dalam jangka masa panjang kita dapat melatih bukan saja doktor, paramedik dan sebagainya, tapi juga rakyat untuk macam mana nak jaga kesihatan. Pencegahan lebih baik daripada orang kata untuk merawat penyakit jantung. Sebagai pengarah, sebagai juga sebagai seorang doktor perubatan yang memang hasrat, saya dan juga tim kita di Hospital Sabijaya ini adalah untuk kita dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti, selamat, selesa dan juga holistik kepada kesemua pesakit-pesakit kita.